Baik, Datuk, saya nak tanya Datuk ni, pernah cuba tak bahulu comel kampung? Macam-macam bahulu satu lagi saya nak cuba ni, ada pizza pakai kayu api tu. Dia kata dia punya tagline dia, produk kampung rasa international. Tu kena cuba tu, Datuk. Sama macam inilah tadi. Produk anak tempatan anak tapi tempatan. Rasa international. Rasa antarabangsa. Jadi kita nak saksikan terus comel bahulu kampung. Jom. Sambil minum. Selamat pagi Malaysia. Nobai Zurasani, 39 tahun, mengusahakan comel bahulu kampung dan beroperasi hanya dari rumah sejak tahun 2021. Dia turut dibantu suaminya, Muhammad Arif Mokhtar, 39 tahun. Masih mengekalkan resepi tradisional nenek moyang, Nobai Zura hanya menggunakan tiga bahan asas iaitu telur, tepung dan gula. Keistimewaan comel bahulu kampung ini ialah resipi tradisional daripada nenek moyang kita dahulu. Resipi ini tidak menggunakan sebarang bahan pengawet dan hanya menggunakan bahan asas sahaja untuk penghasilannya. Ibu kepada tiga orang cahaya mata itu amat menitikberatkan kualiti dalam menghasilkan bahulu yang lembut di dalam dan rangup di luar, serta ia dibakar panas setiap hari apabila mendapat tempahan, seterusnya akan dipasarkan di Nilai dan kawasan sekitarnya. Kuih bahulu kampung yang diusahakan di Nilai ini sering mendapat perhatian dalam kalangan masyarakat setempat berikutan cara pembuatannya mengikut resepi tradisional serta keunikan aromanya yang enak. Dia berharap agar jualan produk bahulunya dapat diperluas sekaligus membantu ejen-ejen yang dilantik untuk memasarkan produk itu dapat menjana pendapatan mereka. Kami memasarkan produk bahulu kampung ini kepada penduduk di sekitar Nilai dengan cara meletakkan bahulu di kedai halal mat, di pump station, dan juga kami melantik ejen untuk memasarkan produk kami. Kami amat berharap produk ini dapat dipasarkan dengan lebih meluas dengan bantuan daripada agensi-agensi kerajaan seperti RISDA, MARDI dan juga Kerajaan Negeri Sembilan.